diketahui segitiga ABC dibuat jajar genjang dengan ukuran AB 12,5 cm dan BF 4 cm dan panjang CD sama dengan 6 cm, yang ditanyakan adalah panjang EF. Maka, menghitung panjang EF yang ditanyakan. EF menghitung panjang DE terlebih dahulu. Panjang DE sama dengan DE berbanding dengan setengah dari BE 3 cm. Sama dengan 12,5 panjang AB 12,5 dikali 3 berbanding dengan 5. DE kali 5 12,5 kali 3 kali 3, maka DE nya sama dengan 7,5 cm panjang DE nya kemudian menghitung panjang EF. Di mana AB dikurangi DE, panjang AB dikurangi panjang DE sama dengan 12,5 dikurangi 7,5 5 cm panjangnya.